Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai Rizky The Academy jalani ta'aruf dan akan segera menikah dengan calon istrinya. Hari dan Lesti diam-diam juga ikut jejak dari Rizky The Academy. Bagaimana berita dan informasi tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Rizky The Academy sempat menjalin hubungan dengan Lesti Kejora. Kini keduanya sudah putus dan Rizky telah memiliki kekasih baru dan siap untuk dinikahi. Bukan gosipan belaka, diakui Rizky sendiri bahwa diam-diam ia sudah melakukan lamaran dan ta'aruf dengan wanita pujaan hatinya belum lama ini. Rizky The Academy juga bercerita bahwa calon istrinya tersebut bukanlah kalangan artis atau selebritis. Rizky bersyukur ternyata selama ini hubungannya bersama calon istri berjalan lancar. Meskipun usia Rizky masih terbilang cukup muda, namun Rizky mengaku sudah mantap untuk menikah. Apalagi selama ini Rizky memang selalu berdoa agar bisa mendapatkan jodoh yang terbaik dan pastinya bisa bekerja sama dalam bidang apapun. Rizky The Academy dan calon istrinya tersebut sudah kenal lama hingga sekarang sudah melaksanakan lamaran. Ternyata mereka belum pernah bertatap-tatapan langsung. Hal itu diakui oleh Rizky sendiri. Ia mengatakan bahwa mereka saat ini bersama calon istrinya itu belum pernah ngobrol secara langsung. Saat proses lamaran pun mereka hanya sebatas bertatap muka saja. Namun hal itu tidak menjadi suatu masalah buat mereka, apalagi Rizky The Academy. Menurutnya hal itu juga sesuai dengan anjuran agama. Rizky juga percaya bahwa apa yang dijalaninya saat ini semata-mata hanya berniat untuk ibadah saja. Semoga Rizky The Academy dan calon istrinya tersebut menjadi keluarga yang samawa, bahagia dunia dan akhirat. Dan semoga juga Dedek Lesti bisa mendapatkan pengganti Rizky The Academy jauh lebih baik lagi. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.